Hai, welcome to Artocals. Hari ini masih membahas requestan kalian dan kita akan berangkat ke kota Minden yang terletak di negara Jerman. Ada seorang warga yang menemukan tubuh tidak bernyawa seorang wanita di sebuah sungai yang terkenal di daerah tersebut. Kasus kita kali ini berhubungan dengan kisruh rumah tangga yang terjadi karena permasalahan hati, kecemburuan, dan harta sampai menimbulkan amarah yang tidak terbendung. Segera akan kita bahas lebih dalam lagi. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Mari kita kenalan dulu dengan seorang pria yang lahir pada tahun 1979 di kota Bremen di Jerman. Namanya adalah Sergei Fortuna dan merupakan pria lulusan Universitas Negeri Bremen, jurusan desain interior. Setelah kelar kuliah, Sergei membuka usaha di bidang interior bersama sahabatnya. Mereka patungan dana untuk mengembangkan usaha tersebut. Namun hanya berjalan 1 tahun, nampaknya semua nggak berjalan lancar. Sang sahabat membohongi Sergei dan kabur membawa uang modal mereka. Sergei yang sedih pun kemudian mengikuti ujian untuk memperoleh beasiswa dan akhirnya meneruskan program magister di Universitas Humboldt Berlin. Saat sedang mengambil gelar S2, si Sergei ini sekelas dengan seorang wanita cantik yang bernama Ingrid Muller. Awalnya mereka cocok berteman lalu saling jatuh cinta. Wanita itulah yang kemudian membantu Sergei kembali membuka usaha di bidang desain interior dengan menggunakan tabungan Ingrid. Kelihatannya kali ini berjalan lancar dan setelah lulus kuliah S2, keduanya pun menikah pada tahun 2007 saat usia Sergei 28 dan Ingrid 27 tahun. Walaupun awalnya mereka hanya mengerjakan berdua saja usaha itu di kota Bremen, lama-kelamaan mulai merekrut beberapa karyawan saat mulai punya banyak klien. Sergei pun selalu memuji istrinya tersebut sebagai malaikat penyelamat baginya. Dia bersyukur memiliki pendamping yang pengertian seperti Ingrid. Namun kesuksesan mereka berdua dalam dunia interior ternyata tidak dibarengi dengan kebahagiaan lainnya, yaitu untuk bisa memiliki anak. Dokter menyatakan sang istri Ingrid memiliki masalah pada kesuburannya. Beberapa program untuk bisa hamil sudah mereka jalani namun hasilnya nihil. Pada tahun 2015, saat sudah menikah selama 8 tahun, akhirnya Ingrid mengatakan sesuatu yang membuat suaminya kaget. Dia bilang supaya Sergei menikah dengan wanita lain saja, biar mereka bisa punya keturunan. Hal tersebut ditentang keras oleh Sergei karena dia sangat mencintai Ingrid. Beliau bahkan memberikan pilihan lain bahwa mereka bisa saja mengangkat anak dari panti asuhan yang bakal mereka urus sejak kecil sampai dewasa. Bahkan Sergei memberikan ide lain kepada istrinya itu untuk ikut program bayi tabung. Apapunlah yang penting mereka tetap bersama. Dengan keoptimisan ini, akhirnya Ingrid yakin benar sang suami memang gak mau pisah sama dia. Wanita itu pun sejak tahun 2015 sudah gak ikut dalam usaha interior mereka, biar suaminya yang turun tangan sendiri bersama beberapa karyawan. Ingrid mau di rumah saja dan mulai konsultasi mengenai program bayi tabung. Dokter kala itu juga menyarankan supaya dia mengikuti pemeriksaan dan treatment di California, Amerika dulu. Katanya di sana semuanya sudah canggih dan lebih aman. Walaupun dengan biaya yang mahal, akhirnya Ingrid bersama Sergei beberapa kali ke Amerika dan menjalani program bayi tabung. Saya juga kurang ngerti tentang prosedurnya, namun awalnya terjadi beberapa kegagalan. Sampai kemudian Ingrid sendiri yang sering bolak-balik ke Amerika, sementara suaminya Sergei mengurus pekerjaan mereka di Jerman. Hampir setahun menjalani program ini dan seringnya gagal, sampai pada bulan Juli 2016, dikatakan Ingrid kembali dari Amerika ke Jerman dan memiliki kabar baik untuk suaminya. Janinnya kali ini tumbuh dengan sehat dan sudah berumur 7 minggu. Namun sayangnya, saat dia mau ngasih tahu kepada Sergei, pria tersebut punya kabar buruk terlebih dahulu. Sergei mengatakan kepada Ingrid bahwa selama 3 bulan terakhir, dirinya telah jatuh cinta dengan wanita lain, seorang gadis yang baru bekerja menjadi sekretaris di kantor mereka. Wanita bernama Laura berusia 18 tahun yang sudah tidak punya orang tua lagi.
Tentu saja Ingrid sedih lalu mengamuk. Dia bahkan memohon kepada Sergei supaya nggak meninggalkan dia karena lagi hamil 2 bulan. Tapi Sergei malah mengatakan, semua udah telat, kelamaan, udah nikah 9 tahun baru hamil sekarang. Lagian Sergei berubah pikiran katanya, dia sekarang nggak mau anak dari program bayi tabung. Dan alasan lainnya yang kelihatan dipaksakan. Pada bulan Agustus 2016, Sergei pun membawa semua pakaiannya dari rumah dan tidak mempedulikan Ingrid yang nangis karena sedih bakal ditinggalin. Sergei juga kemudian diketahui mengosongkan kantornya dan memindahkan usaha tersebut ke kota Minden, dan ini adalah kota kelahiran pacar barunya, Laura. Selama 2 bulan tidak ada kabar, kemudian pada Oktober 2016, pengacaranya Sergei datang ke rumah Ingrid membawa dokumen perceraian yang harus ditandatanganin sama Ingrid. Wanita itu meminta sang pengacara memberikan kesempatan untuknya buat bicara kepada Sergei terakhir kalinya. Namun saat ditelepon, Sergei menolak bahkan memblokir semua kontak Ingrid. Si pengacara tersebut juga memberikan uang yang nilainya dianggap sama dengan jumlah dana yang dikeluarkan Ingrid dulu untuk memodali usaha desain interior Sergei. Sementara bayi yang dikandung Ingrid, pria tersebut menolak untuk memberikan uang bulanan karena merasa itu bukan darah dagingnya. Pengacara Sergei sampai beberapa kali datang supaya Ingrid mau tanda tangan surat pisah. Namun wanita itu selalu menolak. Sampai kedatangan ke-6 kalinya, baru dia ikhlas dan mau juga menandatangani surat itu. Sebulan kemudian, tepatnya pada 17 Desember 2016, akhirnya Sergei resmi menikah dengan pacar barunya, Laura, di kota Minden. Resepsinya diadakan besar-besaran, walaupun banyak juga tamu yang nyinyir karena perbedaan usia mereka cukup jauh. Sergei usia 37 dan Laura 18, tapi mereka nggak peduli karena memang saling mencintai. Pasangan ini cukup bahagia ya, dua putra mereka lahir pada tahun 2018 dan 2020. Sergei juga terkenal sebagai pengusaha yang sukses, dan mereka sering traveling keliling dunia. Laura dibelikan sebuah mansion di Minden, dan belanja-belanja segalanya harus di Amerika. Pokoknya cukup boros. Namun ternyata setelah putra kedua mereka lahir, terjadi perubahan sikap terhadap Laura. Dia mulai jarang di rumah dan menyerahkan segala pekerjaan mengurus anak kepada pengasuh. Dengan alasan lagi nyoba bisnis perhiasan dengan teman-temannya, Laura ini selalu pergi dari rumah pagi dan baru pulang malam harinya. Tentu saja, Sergei yang awalnya masih memaklumi sang istri mulai berpikir yang aneh-aneh. Tapi Laura sekali lagi punya alasan yang tepat. Dia bilang bosen di rumah cuma ngurusin anak. Dia butuh refreshing dan ingin mengembangkan keahliannya. Dia nggak mau di saat usianya belum genap 22 tahun, tapi cuma suntuk di rumah ngejagain anak aja. Masa mudanya belum puas. Akhirnya mau nggak mau, Sergei pun mengizinkan istrinya itu keluar terus seharian dan baru pulang saat gelap. Sampai pada bulan Maret 2021, perasaan hati Sergei semakin gak enak aja mengenai kegiatan istrinya. Diam-diam pria tersebut menyuruh salah satu karyawannya yang bernama Paul Brown untuk memata-matai sang istri. Selama seminggu, Paul mengikuti Laura kemanapun, bahkan memotret dengan siapa istri bosnya itu ketemuan. Bener saja, akhirnya Laura tertangkap basah beberapa kali bertemu dengan seorang pria dan cukup mesra. Ketemuan di restoran, di hotel, dan sauna. Setelah diselidiki, pria tersebut bernama Klaus Meyer yang berusia 53 tahun dan merupakan duda serta pengusaha berlian dari kota Munich. Saat itu Sergei langsung mengkonfrontasi sang istri dengan hasil temuannya. Namun kelihatannya Laura ini udah lelah berpura-pura dan terjadi pertengkaran hebat di hadapan anak-anak dan pengasuh mereka di rumah. Laura bilang memang dia sudah jatuh cinta dengan pria lain, yaitu Klaus Meyer yang jauh lebih kaya. Wanita itu juga bilang menyesal telah menikahi Sergei karena saat itu usianya masih terlalu muda. Dia belum puas menikmati masa belia dan ternyata udah harus punya dua anak di usia 21 tahun. Laura baru sadar ternyata di luar sana banyak pria yang jauh lebih bagus daripada Sergei. Setelahnya Laura pun pergi dari rumah dan menghilang tidak bisa dihubungi selama sebulan.
Dikatakan Sergei juga sempat ya menemui Klaus Meyer di sebuah restoran mewah, menanyakan keberadaan istrinya. Namun Klaus bilang nggak tahu apa-apa. Bahkan Sergei mengatakan bakal ngelapor polisi jika Klaus nggak mau ngasih tahu di mana Laura berada saat itu. Tapi pria tersebut hanya tertawa dan bilang justru Laura yang selalu datang kepadanya. Laura yang minta ikut kemanapun Klaus pergi. Jadi salahkan saja istrinya yang memang sudah tidak betah lagi hidup bersama Sergei. Pada 29 Mei 2021, akhirnya Laura pulang ke rumah jam 11 malam dan disambut oleh Sergei penuh amarah. Justru kali ini Laura datang dengan membawa surat perpisahan dan minta Sergei untuk menandatanganinya. Pria itu menolak, kemudian terjadi pertengkaran hebat sampai adu fisik. Sergei memukul istrinya itu terus-terusan sampai tepar. Kemudian menggunakan tangannya menekan leher Laura sekuat tenaga sampai wanita itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu sekitar jam 2 pagi, jadi udah masuk ke tanggal 30 Mei 2021, Sergei memasukkan tubuh tak bernyawa Laura ke mobilnya dan berkendara menuju ke Sungai Weser di Provinsi Rhine-Westphalia Utara. Setibanya di sana, dia mengikat tubuh Laura dengan batu besar dan membawanya ke tengah sungai sampai tenggelam. Sergei pun segera kabur dari sana. Karena memang sudah tidak punya orang tua lagi, jadi nggak ada yang mencari keberadaan Laura saat itu. Baik anak-anak, pengasuh, dan ART-nya juga udah terbiasa tidak melihat majikannya itu di rumah. 3 hari kemudian, pada 2 Juni 2016, sempat ada seorang wanita datang ke rumah Sergei mencari Laura. Namun Sergei bilang istrinya sedang keluar negeri. Diketahui bahwa wanita tersebut adalah utusan dari Klaus Meyer yang kehilangan kontak dengan Laura selama 3 hari terakhir. Entah mengapa ya Klaus curiga terjadi apa-apa sama Laura, karena memang dia tahu terakhir pertemuan mereka membahas surat cerai. Wanita suruhan Klaus pun melapor polisi tentang hilangnya istri Sergei itu. Dia berpura-pura mengaku sebagai bibinya Laura. Keesokan harinya, pada 3 Juni 2021, seorang pemancing menemukan tubuh wanita tak bernyawa di Sungai Weser dan segera melapor kepada polisi di Meissen. Setelah dilakukan otopsi, ternyata cocok dengan wanita yang dilaporkan hilang sehari sebelumnya. Itu adalah Laura Fortuna dan polisi pun melakukan penyelidikan lebih intensif. Beberapa warga mulai melapor dan mengaku melihat seorang pria saat subuh di hari kejadian. Walaupun waktu itu masih gelap, sebagian ternyata mengingat nomor plat mobil dan sempat berpapasan dengan Sergei setelah keluar dari sungai. Kepingan-kepingan kesaksian tersebutlah yang kemudian menggiring polisi untuk menangkap sang suami Sergei saat sedang makan malam bersama kliennya di sebuah restoran. Saat diinterogasi kepolisian, Sergei sama sekali tidak membantah semua perbuatan itu. Dia mengaku melakukannya karena sang istri minta pisah, dan ada yang lebih parah lagi. Jadi selama ini, rumah dan beberapa aset usaha mereka itu dokumennya atas nama Laura. Memang semua dilakukan karena permintaan istrinya sebagai bukti Sergei rela memberi apapun untuk cintanya. Kenyataannya, sang istri telah menjual rumah, mobil, dan gedung kantor usaha mereka kepada orang lain. Makanya Sergei malam itu ngamuk karena dia sudah kehabisan uang. Disebabkan Sergei juga sudah tidak punya orang tua lagi, maka kedua putranya diambil oleh panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah Minden. Pria itu sempat berusaha untuk menghubungi bibinya yang ada di kota Bremen supaya mengasuh kedua putranya, tapi gagal terus karena nomor teleponnya udah nggak aktif. Polisi juga sempat menangkap Paul Brown karena dikira ikut terlibat dalam peristiwa malam itu. Sidik jari dan DNA Paul ditemukan dalam mobil Sergei yang dipakai saat kejadian. Namun baik Sergei dan Paul sudah mengaku bahwa pemuda tersebut bersih. Dia memang sempat memakai mobil bosnya itu saat memata-matai sang istri Laura sebulan sebelumnya. Jaksa Claudia saat itu melakukan tuntutan cukup berat untuk Sergei, namun sepertinya juri dan hakim enggak seketat itu. Persidangan diadakan di Pengadilan Tinggi Bielefeld sejak 6 sampai 17 Desember 2021. Sampai hakim dan juri pun menyatakan Sergei Fortuna bersalah atas dakwaan tingkat 2, bukan kejahatan terencana. Dia dihukum kurungan 30 tahun, namun boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani minimal 15 tahun penjara.
Setelah kabar ini menjadi heboh, kelihatannya mantan istrinya Ingrid Muller yang sudah punya putra berusia 4 tahun sering datang mengunjungi Sergei di penjara. Ingrid juga berjuang untuk memenuhi beberapa persyaratan supaya bisa mendapatkan hak asuh untuk dua putra Sergei yang ada di panti asuhan. Walaupun sulit karena usia mereka masih 3 dan 1 tahun, jadi prosedurnya cukup panjang. 10 Januari 2022, permintaan Ingrid ditolak, namun beberapa LSM yang membantunya menyuruh Ingrid mencoba lagi nanti, tahun 2023, saat dua anak itu sudah berusia 5 dan 3 tahun. Tapi dia rajin datang ke panti supaya kedua putra Sergei bisa mengenalinya terus. Bagaimana menurut kamu, siapa yang paling jahat dalam kasus ini? Sergei Fortuna atau istrinya Laura? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artocles, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga kesehatan dan berbuat baik. Terima kasih.